Halo Sobat Retno Dumilah Prolansia. Beda dengan Jokowi, Soekarno tidak pernah menggunakan pakaian adat, apa alasannya coba, dikisahkan oleh Ajudan Soekarno, Mayor Bambang Wijanarko. Bambang langsung menanyakan hal itu pada sang presiden. Karena aku ditakdirkan sebagai seorang pemimpin dan sekarang menjadi Presiden Indonesia. Baik resmi atau tidak resmi, siang maupun malam, aku ini tetap Presiden Indonesia, jawab Soekarno. Menurut Bung Karno, dirinya bukanlah anti pakaian adat. Malah sebaliknya Bung Karno adalah pecinta busana adat. Dia sangat mengapresiasi gubernur atau kepala daerah mengenakan baju adat. Misal gubernur Aceh berpakaian adat Aceh atau gubernur Bali berpakaian adat Bali. Sedangkan untuk presiden atau menteri seyogianya tidak berpakaian daerah, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia. Nanti apabila dia tidak menjabat lagi, barulah bebas boleh berpakaian apa saja yang dia senangi.